Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Pada sore hari ini, saya akan melakukan pengobatan yang kedua kalinya dari penyakit antraknosa. Karena cabai saya ini sudah terendus antraknosa, kemarin sudah saya petiki semua, cuma seperempat ember cor bangunan. Nah, kemarin saya memakai Dikten dan sekarang saya akan pakai Pion M, dan ada obat khusus yang akan saya tingkatkan dosisnya. Seperti apa dosisnya, apa obatnya, ikuti saya di tempat pencampuran fungisida insektisida. Oke, lanjut jos. Pertama air dulu, kita racik dulu obatnya. Saya pakai Bion M ini biasa, 1 sendok full. Nah, full kita masukkan, terus kita aduk dulu bosku, kita aduk biar campur, karena ini tepung. Aduk dulu. Nah, fungisida Bion M 1 sendok full. Langkah berikutnya, saya pakai Amistrastop. Ini yang akan saya naikkan dosisnya. Biasanya saya pakai 10 mili. Ini dosisnya 0,5 mili sampai 1 mili per liter. Itu tangki saya itu 14 liter. Saya pakai 15 mili, saya naikkan biar segera sembuh antraknosanya. Mana 15 10. Ya, 15 ini 15. Kayak susu kental. Oh. 15 mili. Tuang pelan-pelan sambil diaduk. Cus. Cet. Nah, air muter sambil ngaduk ini. Saya pakai insektisida Demulis. Saya pakai 10. Cet. Up. Aduk lagi, tuang lagi sedikit. Cet. Nah, kalau begini kan nyampur. Pelan-pelan ruangnya. Ini air masih muter, kita tambahkan lagi. Apa itu? Perekat, penembus, pembasah, perata. Saya pakai 10, saya naikkan 10. Biasanya 7. Ini dosisnya kecil sekali. Kayak lem. Saya pakai 10 malah lubangnya biar cepat. Trot. Up. 10 mili. Aduk, tuang pelan-pelan. Nah. Masukkan jus. Nah, aduk terus. Dia berbusa saudaraku. Pengaruh perekatnya ini. Kita tutup dulu biar nggak tumpah. Demulis andalan saya. Tahu pakai ini saya ini. Yes. Agak neko-neko ya. Ini aja obat yang saya pakai. Kemarin ini telat 2 minggu nggak saya semprot. Akhirnya apa? Antraknosanya datang, ngintip dari kemarin antraknosanya. Yang saya hancurkan antraknosanya. Ambil dulu tadi takarannya. Waduh. Iya. Akan taruh dulu buat nakar lagi nanti. Kita masukkan pelan-pelan. Tambah air lagi.
udah penuh, meleber tuh, meleber 14 liter langsung aplikasi biar kabur antar manusia. Jos 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 jos. Untuk penyemprean, usahakan air yang keluar dari nozzle kita buat mengabut, dan usahakan juga semprotan-semprotan air tersebut bisa mengenai ke seluruh permukaan tanaman cabai, dari batang, ranting, daun, bunga dan juga buahnya. Usahakan terbasahi semua, semprot dari atas, dari bawah, samping kanan, samping kiri. Dengan tujuan apa? Tujuannya agar tumbuhan yang kita semprot itu terbasahi semua, sehingga tumbuhan tersebut mempunyai antibodi, mempunyai kekuatan untuk mengekang adanya perkembangan antarmusa, sehingga antarmusa tidak bisa berkembang biak. Nah, untuk saat ini saya memakai konsentrasi tingkat tinggi ini. Ini dosis tinggi, saya memakai 15 ml per 14 liter air fungisida Amistra Stop. Ini sangat-sangat bagus hasilnya, karena kemarin saya pakai dosis 10 dengan saya kombinasikan fungisida Dikten, hasilnya lumayan. Dan sekarang saya pakai Pion M standar untuk takaran dosisnya, dan Amistra Stop yang 15 ml per 14 liter, sehingga hasil yang akan kita dapatkan mudah-mudahan bisa jos gandos, saudaraku. Mungkin itu saja, saudaraku, itu versi tanam hijau. Untuk yang baru gabung, minta dukungan dengan tekan tombol subscribe, like, share dan juga loncengnya, jangan lupa, saudaraku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam hijau, jos.